semuanya, welcome back to my channel. Di videoku kali ini, aku akan spill ke kalian moisturizer terbaru dari Skintific, yaitu adalah Skintific 5% Pantenol Acne Calming Water Gel. Nah, apa sih spesialnya Skintific Pantenol Acne Gel ini? So, bagi kalian yang penasaran, just keep on watching. So, aku mau sharing ke kalian kondisi kulit aku sebelumnya, dimana akhir-akhir ini aku sering beraktivitas di luar ruangan, bahkan itu di siang hari. Yang kalian tahu ya, cuaca lagi panas-panasnya akhir-akhir ini, itu mengakibatkan jerawat yang muncul di bagian pipi aku, terutama itu adalah jerawat yang kemerahan, dan itu bener-bener gatel guys, dan itu juga bikin kayak rasa sakit dan perih. Nah, akhirnya aku coba deh moisturizer terbaru dari Skintific, yaitu adalah Skintific Pantenol Acne Gel ini. Ini dia before afternya, dimana afternya kulit aku much better banget. Kalian bisa lihat ya jerawatnya yang kemerahan itu mulai berkurang, bahkan aku gak ngerasa jerawat aku jadi perih ataupun gatel lagi. Jadi bener-bener ini menenangkan jerawat aku, bahkan aku merasa kulit aku jadi lebih lembab, halus. Selain itu, ini juga benar-benar mengontrol produksi minyak di kulit wajah aku. Lalu aku akan bahas sedikit tentang kandungan pantenol ini. Jadi pantenol ini biasa kita kenal dengan provitamin B5, dimana ketika dioleskan ke wajah, pantenol ini sangat cepat meresap ke kulit dan berubah menjadi vitamin B5, dimana pantenol ini berperan untuk menjaga dan mengikat kandungan air di dalam kulit sehingga kulit kita tetap terjaga kelembapannya, serta memiliki efektivitas untuk meningkatkan fungsi skin barrier kulit kita. Gak hanya itu, di mana pantenol ini juga memiliki sifat antiinflamasi, jadi benar-benar cocok dipakai untuk kalian yang memiliki kulit berjerawat dan iritasi. Dan spesialnya, moisturizer dari Skintific ini mengandung kandungan utama 5% pantenol yang memiliki tekstur yang ringan, di mana ini memiliki efek yang menenangkan saat di-apply ke kulit. Gak hanya itu, kelebihannya lagi nih, Skintific ini mengandung real gel, jadi ini juga memberikan efek perubahan yang nyata. Nah, di sini aku akan kasih lihat ke kalian untuk ngebuktiin bahwa produk dari Skintific ini adalah real gel. So, aku akan buka dan aku akan coba balik. Nah, kan bisa lihat ya, produknya nggak tumpah sama sekali, dan ini membuktikan bahwa moisturizer dari Skintific ini merupakan real gel. Skintific 5% Pantenol Acne Gel ini juga memiliki fungsi memperbaiki skin barrier, sama dengan moisturizer bestseller dari Skintific yang warna biru ini, yaitu Skintific 5x Ceramide, dimana perbedaannya itu adalah untuk 5% Pantenol menggunakan waterburst tekstur dengan warna gelnya adalah bening transparan dengan in-skin permeability teknologi, jadi terasa seperti air yang menyerap 3 kali lebih cepat ke dalam kulit, serta memiliki cooling sensation dibandingkan dengan 5x Ceramide, dimana kalau 5x Ceramide itu menggunakan watery gel tekstur dengan warnanya putih susu. Lalu yang Skintific 5% Pantenol ini cocok untuk semua jenis kulit, terutama kalian memiliki acne oily prone skin. Sedangkan yang 5x Ceramide cocok untuk semua jenis kulit, terutama kalian yang memiliki kulit iritasi dan juga sensitif. Nah, kemudian yang pantenol ini untuk mengurangi dan menenangkan jerawat, sedangkan yang 5x Ceramide lebih berfokus pada memperbaiki dan memperkuat skin barrier kulit. Untuk packagingnya di sini menggunakan jar, dan jarnya ini transparan ya, so kalian bisa lihat isi produk di dalamnya, dengan beratnya adalah 45 gram, serta terdapat spatula kecil di dalam untuk pengambilan produknya. Untuk teksturnya di sini teksturnya gel ringan berwarna bening,
dan ketika di-apply ke kulit, ini mudah sekali meresap ke dalam kulit serta memiliki sensasi dingin. Kalian bisa pakai moisturizer ini pagi dan malam hari, dimana kalau untuk pagi hari, kalian bisa mulai dengan facial wash, kemudian toner, serum, moisturizer Skintific Pantenol ini, dan jangan lupa dilanjutkan dengan sunscreen. Sedangkan untuk malam hari, kalian bisa gunakan facial wash, toner, serum, kemudian yang terakhir adalah moisturizer dari Skintific. Cara pakainya, kalian ambil secukupnya, lalu apply ke kulit wajah kalian. Dan pas di-apply ke kulit, ini tuh benar-benar nyaman di kulit, gak bikin jerawat aku terasa perih ataupun nyelekit. Bahkan aku merasa kayak ada efek yang dingin-dingin, fresh, jadi benar-benar menenangkan jerawat aku. Bahkan ini benar-benar cepat meresap ya ke dalam kulit. Setelah pemakaian, aku merasa kulit aku ini menjadi kayak lebih lembab, lebih terhidrasi, kemudian juga kayak lebih lembut, serta ini benar-benar gak lengket di kulit. Jadi benar-benar nyaman banget dipakai di kulit. Dimana ini diformulasikan dengan kandungan utamanya, yang pertama tadi ada 5% pantenol yang sangat bagus untuk meredakan dan menenangkan jerawat yang kemerahan, sebagai antiinflamasi serta menjaga kelembaban kulit. 5x ceramide yang kalian tahu ini bagus sekali untuk memperbaiki skin barrier kulit. Overall, aku suka sekali dengan moisturizer terbaru dari Skintific ini. Dimana bagi kalian yang punya kondisi kulit seperti aku, oily dan rentan berjerawat, aku rekomendasi ke kalian moisturizer ini. Dimana ini benar-benar bisa ngebantu banget ya buat menenangkan jerawat yang kemerahan, apalagi kalau gatel dan perih. Ini benar-benar enak banget dan nyaman. Serta bagi kalian yang punya kulit oily, kalian pasti tahu ya kalau tekstur gel itu adalah tekstur yang paling nyaman dipakai di kulit oily seperti kita. Bagi kalian yang mau order, akan aku sertakan linknya di description box. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa bantu untuk like, subscribe, dan share video ini. Dah.